Siap. Ya, kemudian di sini. Ambil apa sana deh. Lap gitu. Pertama di Indonesia, makanan hewan dengan 13 kelebihan dan 100% natural. Memperkenalkan Bravery Pet Food, dilengkapi dengan banyak manfaat seperti grain free, gluten free, dan berbagai ekstrak tumbuhan yang baik untuk kesehatan anabolmu. Bravery, back to origins. Oke guys, welcome back to my channel. Vlog in the clan, anjing paling sedap, cinta tanpa siaran. Hari ini gue lagi bersama Cino guys. Cino nya mau lahiran. Dia mau lahiran guys. Jadi kita sambil nunggu dia lahiran, kita sekaligus lagi gadang dulu, gadang malam ini. Siapa yang mau lahirkan nih? Ini si, oh ya Allah, sorry guys. Bukan si Cino, ternyata si Jesse guys. Si Cino kan kemarin baru melahirkan. Sekarang si Jesse guys. Jadi kita lagi nunggu dia nih. Semoga aja anaknya bisa selamat semua guys. Mohon doanya juga ya. Dia lagi gimana? Mama Jesse? Mama Jesse ini ternyata mamanya si Gavi juga nih guys. Itu susunya ya. Udah gede banget loh. Coba bro, cuman udah keluar air itu bro. Udah nih guys. Air ketuban nih. Oh iya. Bentar lagi nih. Udah ancam-ancam nih guys. Mohon doa aja deh kalian ya guys ya. Ayo. Sama Jesse. Keluar sudah. Anaknya capo guys. Iya. Capo kayaknya udah trik-trik di belakang tuh, dia kayaknya tahu kalau si, dia udah mau punya anak nih. Iya. Dan si Capo baru pernah punya anak. Capo, ah. Coba prediksi. Anaknya kalau si Jesse ini kan dia biasanya ngandung banyak anak nih. 5. Ya minimal 5 lah, kalau enggak 6 gitu, 7 lah. Kita pantau guys ya, ini Mama Jesse udah setengah mati. Dan gue baru sadar guys, ternyata selama ini tuh muka Gavi tuh mirip sama mamanya ternyata. Iya. Tuh. Iya. Mukanya mirip Gavi banget loh. Guys, Jesse. Gavi banget. Jadi kalau si Gavi ganteng tuh dari mamanya. Bapaknya juga ganteng, tapi mamanya juga cantik, makanya si Gavi ganteng. Kayak gitu guys. Nih, bentar lagi nih. Lagi mau keluarnya. Udah garuk nih guys. Jadi lu lagi jagain dia nih bro ya? Iya, lagi jagain dia nih. Biar ini apa, biar apa anaknya bisa selamat semua. Nggak dimakan ya? Enggak lah, aku dimakan. Udah, cabut sudah dari situ. Dia udah makin nggak nyaman dia nanti. Terpaksa guys, kita begadang guys. Begadang kita guys. Sambil menunggu Mama Jesse lahiran. Melahirkan. Mama Jesse. Udah kasih keluar sudah Mama Jesse. Yo.
mulai garuk-garuk tuh. Hah? Bisa 5 atau 6. Kira-kira anaknya berapa nih? Coba kalian tebak, guys. Iya. Kalian tebak, kalian komen di bawah, guys, ya. Terus ada warna blue enggak kira-kira nih? Ada lah, pastinya ada tuh. Kita lihat nanti gennya lebih kuat, mudah-mudahan aja keluar blue, tapi blue tan kan. Iya. Wih, mantap kali itu. Sedap tuh. Ayo, Mama Jessy, kasih keluar sudah. Mau capo. Mantap kali. Dia lagi dijagain sama King Floki juga, guys, tuh. King Floki lagi pantau. Iya, King Floki pantau. Ayo, lu mau berak ya? Duk lu gitu, lu mau berak. Rokok dulu, bro. Rokok dulu ya, guys, ya. Sambil gadang. Cuma kurang satu nih. Kurang kopi, guys. Kemarin bukannya udah beli gula? Enggak, gak jadi. Iya. Yeah. Kopi itu raja, banyak di bawah itu. Udah, keluarin udah, Mama Cino. Kita udah capek juga tungguin lu dari sore. Soalnya tadi siang, jadi oh ya, guys, sekarang gue mau bilang ke kalian bahwa apa sih ciri-ciri yang membuat kita yakin itu bahwa Mama Cino itu akan melahirkan saat ini. Nah, pertama, masa kelahiran kehamilan anjing itu biasanya antara hari ke-56 sampai hari ke-60. Dan ini udah hari ke-58 Mama Cino. Dan sebelum-sebelumnya itu dia biasanya melahirkan di hari tersebut, hari ke-58, 59. Nah, ini dia tuh. Nah, habis itu dari siang itu dia udah gak nafsu makan, sudah garuk-garuk terus. Sama puting susunya udah mengeluarkan susu. Tuh kan udah keluar susu sama, lihat. Tuh. Tuh, lihat kan? Tuh. Sama di kelaminnya itu mengeluarkan lendir. Kita udah keluarkan lendir. Jadi udah Mama Cino. Mama Cino. Mama Jessy, kasih keluar sudah. Jangan malu-malu lagi. Okay. Ini yakin sama Bang Kevin sih. Bang Kevin liatnya di nomor 2. Itu dia ini, guys. Masa belum dia sama Bang Kevin. Suaminya Mama Cino, kan? Bang Kevin suaminya Mama Cino. Ya, tungguin, guys, ya. Udah mulai ngedem dia ini. Bentar lagi. Keluar. Udah tunggu tuh. Kepas talinya ya kali ya? Udah, ya, nanti kesana. Bentar lagi. Buka jendela, panas banget. Ya, buka jendela lah. Gila, masa kalian gitu. Talingan itu. Gak apa-apa. Buka aja. Biar dia ada udara juga. Ayo, kawan. Gila. Yang mau ngejam nih. Ayo, manci sih. Ayo. Ya.
HP itu deh. Telepon. Ya senter ini deh. Sudah situ, kasih lurus ya. Bentar lagi nih, nanti pas udah mau keluar video ya. Ini kalau anak pertama udah keluar guys, biasanya anak kedua ketiga itu udah enak. Pertamanya memang setengah mati guys. Posisi. Betul. Yang di Indonesia, nice. Guys, kita lagi nungguin Jesse melahirkan, tapi si Poki dari tempat itu penculikan loh. Ya, ketahuan malingnya ini. Ya, astaga. Dia ngamuk loh, dikira mau diambil. Guys, kita lagi tunggu Jesse melahirkan. Poki. Lagi melahirkan, tapi King Poki penculikan tuh. Gila. Diam-diam loh. Diam-diam, coba kita sambil. Enggak, ikannya dilepas. Iya, dilepas langsung panas. Si bocor banget. Lepas saya talinya ya, gitu.